untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Matius pasal 8 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semua, beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar yaitu dengan ungkapan kasih Tuhan bersifat universal. Nah, dalam hal ini hendak mengatakan bahwa kasih Tuhan itu ditunjukkan, diberikan kepada setiap orang, kepada semua orang yang datang kepadanya. Dalam hal inilah ketika Yesus menyampaikan, memberikan, menunjukkan kasihnya, tidak memandang bagaimana keberadaan dari manusia itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga boleh melihat dalam konteks firman Tuhan kita pada saat ini, di mana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira yang ada di Kapernaum. Ketika Yesus sampai di Kapernaum, datanglah seorang perwira menjumpai, mendapati, dan memohon kepada Yesus agar Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Disinilah dia mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Nah, dengan hal inilah juga dia meyakini bahwa otoritas dan kuasa yang dimiliki Yesus berbeda dari pribadi yang lain. Nah, dalam hal ini juga hendak mengatakan bahwa dia meyakini hanya dengan sepatah kata saja Yesus mampu menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Kita boleh melihat di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 8 dan ayat 9. Dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, ketika mendengar perkataan perwira itu, maka Yesus terkesan, kagum, melihat bentuk iman daripada perwira tersebut kepada Yesus. Sehingga dengan hal inilah dikatakan Yesus kepada semua orang yang hadir pada saat itu, yang ada pada saat itu, salah satunya seperti ayat kita pada hari ini dikatakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sehingga dengan hal inilah hendak mengatakan bahwa kunci untuk masuk kerajaan sorga adalah iman, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan juga bahwa kerajaan sorga terbuka untuk semua orang, untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan kepada banyak orang pada saat itu bahwa setiap orang boleh masuk kepada atau ke dalam kerajaan sorga asalkan selama dia percaya imannya sungguh-sungguh yang tulus kepada Tuhan. Sama seperti yang ditunjukkan oleh perwira tersebut. Nah, untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal inilah hendak juga mengajarkan kepada kita semua bagaimana bentuk iman kita,
kepercayaan kita kepada Tuhan, terlebih diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yang tidak menyenangkan, yang tidak enak yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Apakah iman kita sungguh-sungguh kepada Dia atau sebaliknya iman kita menjadi suam-suam kuku? Kita meragukan kuasa Tuhan, kita meragukan akan keberadaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk kita semua, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui konteks firman Tuhan kita pada saat ini, hendak mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, kasih Tuhan diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang datang kepadanya. Nah, dalam hal ini jugalah hendak mengatakan kita juga harus bersifat universal, kasih kita kepada setiap orang tanpa memandang siapapun keberadaan atau latar belakang dari sesama kita. Kemudian yang kedua adalah melalui konteks firman Tuhan kita pada saat ini, mengajarkan kepada kita agar kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, iman yang kuat, percaya kepada Tuhan. Ketika terlebih lagi kita diperhadapkan dengan masalah, tantangan, percaya bahwa segala sesuatu bisa dihadapi bersama dengan Tuhan. Yesus sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang diberikan kepada kita sehingga kita boleh merasakan keselamatan, sehingga kita boleh merasakan sukacita, dan kita boleh memenangkan dari setiap persoalan, dari setiap tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Oleh karena itu, kiranya Engkau yang menguatkan kami seluruhnya, agar kami boleh menghidupi firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Iman kami tetap kuat, dan kami selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami selalu menyerahkan diri kami hanya kepada Tuhan, karena kami meyakini bahwa ketika kami bersama dengan Engkau, kami boleh melewati setiap hal apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau Tuhan memiliki iman yang kuat, iman yang tulus seperti seorang perwira yang ada di Kapernaum. Terima kasih Bapa, lindungilah kami, bimbinglah kami dalam satu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Mamang Inang, Kakak Abang, Ruas HKBP Pejuang. Ini nih gedung Geraha Angkasa Pura Bekasi yang akan menjadi lokasi drama musikal Jalan Pulang Konser. Dengan lapangan parkir yang luas, tempat ini mampu menampung hingga ratusan kendaraan, sehingga tidak perlu khawatir untuk membawa kendaraan pribadi. Dan juga lokasi dari gedung ini sangat strategis karena berada di pusat kota Bekasi. Gedung ini berkapasitas hingga 700 orang yang tentunya akan menjadi tempat yang sangat proper untuk mengadakan pertunjukan. Dengan panggung, lighting, dan sound system yang megah akan membuat drama musikal Jalan Pulang begitu berkesan di hati jemaat HKBP Pejuang. Semua cast, drama, dan paduan suara dari anak sekolah minggu hingga remaja juga akan terlatih kepercayaan dirinya untuk menampilkan bakat yang dimiliki. Jadi, makin penasaran kan untuk nonton drama musikal konser Jalan Pulang?
Yuk, Amang dan Inang bisa membeli tiketnya di panitia juga di Sintua masing-masing. Ditunggu kehadirannya. Dadah.